Kelihatan gak? Yang sini nih, yang kena krek gitu tuh yang sisi sini. I've been high. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Ketika video ini diambil, ini adalah hari Kamis atau 4 hari setelah selesai Doi Itanon Thailand. Nah, idealnya kalau habis race itu kita ada waktu fase recovery atau stretching ya. Jadi buat melemaskan otot-otot yang kerja keras, apalagi kemarin 100 kilo. 100 kilo tuh nggak main-main, 24 jam aku lari guys, bayangin. Dan seperti yang kalian tahu di vlog Doi Itanon 100K kemarin, aku tuh sempet kena ankle twist atau ankle sprain atau kegeliur, jatuh tepat di ankle kanan sampai bunyi krak. Nah, ankle kanan ini adalah ankle yang aku waktu run tukar 150K beberapa bulan lalu tuh sempet bengkak juga karena turunan cor-coran yang begitu panjang. Memang sepertinya udah ciri. Nah, oleh karena itu aku mau ajak kalian buat fisioterapi ankleku ini, sekaligus pengen stretching nih badan supaya nggak kaku-kaku amat. Oke teman-teman, aku udah sampai di lokasi tempat aku fisio. Ini namanya Griya Fisioterapi Center by Endah Sri Rezeki. Ini lokasinya ada juga Borobudur Timur XIX 19 nomor 18 Semarang. Nanti mungkin aku kasih lokasinya di deskripsi YouTube ya, biar kalian tahu. Yuk kita langsung aja. Ini kondisi kakiku. Masih sedikit bengkak sepertinya. Kita langsung minta treatment aja sama fisioterapinya GFC sini. Nah, ini modelnya rumahan gini. Langsung buka dorong. Permisi. Selamat siang. Apa kabar? Lumayan aman. Nah, ini adalah staff dari Griya Fisioterapi Center. Datang dengan action cam. Oh iya, langsung dong. Kalian ngontenin kaki yang bengkak tuh, apakah bisa langsung ngempes gua? Udah reservasi ya? Iya, aman. Jadi gimana, langsung atau? Fisionya masih OTW. Oke, okay, ditunggu dulu. Siap. Di ruang tunggu, okay. Siapin bednya. Oke, okay. Di ruang tunggunya guys. Thank you. Biar afdol, aku mau tunjukin teman-teman nih bengkaknya. Kelihatan nggak? Yang sini nih, yang kena krek gitu tuh yang sisi sini. Sepertinya masih ada bengkak, cuman ya nggak ngerti. Ya, mari kita lihat aja nanti. Oke guys, ini dia. Ini bukan bilik pijet ya. Ini ruang fisionya. Jadi kita bakal treatment di sini. Oke, jadi kemarin waktu lari pas downhill karena gelap sempat kena ankle twist. Tepatnya di sini. Sebelah sininya, nah, ya. Sejauh yang aku ingat sampai bunyi krak gitu. Terus sempat tertatih bentar. Tapi ya karena mungkin aku bawa painkiller sama apa namanya masih euforia, jadi tetap lari. Cuman sepanjang 30 kilo terakhir sempat dua kali nge-twist di tempat yang sama. Okay. Mungkin karena udah gak stabil lagi. Stabil, iya. Terus setelah itu 2 hari bengkak parah. Ini kayaknya udah rada rompes tapi masih bengkak. Masih, iya, masih ada perbedaan ya bengkaknya ya. Cuman kemarin kan sempat diliatin fotonya juga. Kayak ini sudah lumayan berkurang juga foto kemarin ya. Berarti nge-twistnya ke arah seperti ini. Betul. Gini ya, betul ya. Ini keluhannya dipakai buat jalan masih sakit atau? Masih aneh sih. Ini ada sakit gak? Nyeri dikit. Ke arah dalam? Sakit. Sisi ya? Luar. Ya. Lebih ke arah luar ya? Yeah. Luar, nah, itu yang di jempolnya. Ini nah ya? Itu. Okay. Ada. Okay, sorry, ya. Sampai,
Oke. Okay. Ini apa, Mbak? Ini namanya Oke. Okay. Saya mulai ya. Iya. Misalkan ada rasa nyeri, bilang aja ya. Fungsinya sebetulnya secara singkatnya untuk memperbaiki jaringan. Nah, tapi dia sistemnya itu nanti dia merubah jaringan itu mas yang rusak, oh, diganti dengan jaringan yang baru. Okay. Nah, seperti itu. Thank you. Intinya membantu recovery guys. Nih di ultrasound ini enggak ya ngilu-ngilu doang sih, enggak sakit yang sakit-sakit banget. Untuk mengurangi nyerinya ya mas ya. Oke. Nanti nggak tak kasih inframerah ya, karena inframerah kan fungsinya untuk relaksasi otot ya, dia untuk pelebaran pembuluh darah. Sedangkan mas dari ini masih fase inflamasi bengkak. Okay. Jadi itunya tidak digunakan untuk inframerahnya ya. Geter-geter gitu rasanya guys, kayak kesetrum. Nggak sakit sih, cuman kalau tadi tegangannya tinggi lumayan sakit. Terus ini 15 menit, jadi yaudah aku sambil istirahat dulu. Ini gerakan, gerakan gini. Nah nanti pas turun, jari-jarinya sambil cengkeram. Nah, oke, okay, gitu ya. Diulangi 10 kali ya. Coba ya. Yuk. Mulai. Tarik ke atas. Turun coba. 1 lagi. Tarik ke atas. Turunkan cengkeram. 2 lagi. Tarik ke atas. Turunkan cengkeram. 3 tarik ke atas. Turunkan lurus ke arah sini. 9 sekali lagi naikkan up, turun 10. Nah ya, lama-lama nggak nyeri ya, nggak kayak awal tadi ya. Turunkan segini aja. Akhirnya setelah disiksa ini yang kena-kena ya guys, di stretching. Gak ngerti kemarin di Thailand tuh ada food physio apa enggak, cuman ini enak karena kemarin gak sempat stretching sendiri, gak sempat di stretchingin apalagi, jadi walaupun setelah berapa nih 4 hari tetap aja enak. Relax.
lemas, lemas, coba lemas. Nah, lemas. Terasa narik yang di bawah? Terasa. Oke. Okay. Relax, lagi. Kayaknya mbaknya kecil tapi tenaganya keren, guys. Oke, teman-teman, durasi treatment kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung nanti kamu progresnya gimana, tergantung visionya nanti apa sih namanya, asesmennya kayak gimana. Nah, terus ini aku mau tanya, buat treatment gitu rata-rata biaya berapa, Mbak Nimas? Ini namanya Mbak Nimas, guys, dari Griya Fisioterapi. Kalau rata-rata treatment itu buat yang pertama kali kita di 300, mm-hmm. itu minimalnya. Karena mm-hmm. kan ada administrasi. Mm-hmm. Kalau buat kedatangan selanjutnya di 250. Uh-huh. Itu kalau satu keluhan aja. Uh-huh. Tapi kalau ternyata nambah uh-huh. atau menjalar, kita ada penyesuaian biaya. Oh, berarti intinya tergantung dari apa sih orang sakit yang atau trouble-nya ya. Nah, terus idealnya kalau buat saya gitu balik lagi setelah berapa waktu? Biasanya kalau buat awal-awal mm-hmm. itu seminggu bisa dua kali. Mm-hmm. Seminggu dua kali itu dilihat progresnya. Kalau mm-hmm. misalnya udah baik, dua kali mm-hmm. sampai tiga kali itu aman. Mm-hmm. Tapi kalau masih belum, biasanya sekitar 3-4 kali. Oh, oke. Okay. Kadang sampai 6 kali sih beberapa pasien. Sampai 6 kali. Uh-huh. Itu okay. beneran yang ya udah berat dan lama. Ini tuh di sini menangani untuk yang apa sih istilahnya, cedera sport, mm-hmm. sports injury atau semuanya atau gimana? Lebih ke fisioterapi secara umum. Mm-hmm. Fisioterapi kan sebenarnya kayak gangguan gerak ya. Mm-hmm. Kita nanganin gangguan gerak, bisa disebabkan oleh cedera, mm-hmm. bisa disebabkan kayak orang nyebutnya salah bantal misalnya mm-hmm. di sini, bisa kayak stroke, mm-hmm. bisa kayak Parkinson atau apapun. Yang penting gangguan gerak. Oh, jadi general umum ya. Umum. Jadi kalau mama saya ada nyeri-nyeri boyok gitu ya, bisa diajak ke sini ya. Bisa. Oke, terus satu lagi terakhir, kalau semisal mau fisio atau treatment itu gimana prosesnya, langsung datang kah atau reservasi atau gimana? Sebaiknya sih reservasi dulu. Hmm. Soalnya kan kalau ramai nanti malah nunggunya lama. Hmm, aku minta itu. Ah, dan ini tuh ada. Oh iya. Brosurnya ini. Oke. Ada WA, ada nomor telepon.
Kalau yang ini nomor telepon rumah. Nah, kok nggak ada sosmed zaman sekarang sosmed tuh? Instagramnya ada, itu ya? Di sini. Oke. Okay. Di scan ini maksud Instagram. Iya. Siap. Oke, cukup jelas teman-teman. Jadi kalian kalau misal ada trouble apapun itu, atau orang tua kalian mungkin yang udah sepuh sering ada trouble atau gejala stroke ya, bisa diajak ke sini. Jam buka? Jam buka jam 8 sampai jam 4. Kalau jam 8 sampai jam 4 atau 5. Jangan kalau lupa reservasi dulu ya. Iya, kalau weekend kita, kalau sorry, kalau hari Sabtu kita jam 5. Kalau Senin sampai Jumat jam 4. Kebalik. Kebalik, ya. Kalau Sabtu jam 4. Kalau Senin sampai Jumat jam 5. Oke. Okay. Ya udah, terima kasih banyak Mbak Dimas. Aku pamit dulu. Semoga segera sembuh dan segera lari. Ya, ini minggu mau nggak mau harus lari. Kalau sampai Sabtu nggak akan lari, paling nyepeda. Nyepeda aman. Buat ya, buat atas. Angkalnya kan tinggal diem aja. Nanti Sabtunya 10 kilo. Oke okay guys, jadi itulah visioku tadi di Gria Fisioterapi Center. Dan by the way, kamu kalau visio atau apa ya, intinya treatment apapun itu tuh jangan berharap bisa langsung celeng sembuh. Itu kayaknya rada mustahil ya, kecuali kamu salah urat lalu dibenerin di kayak tukang pijet gitu, uratnya dibenerin. Nah, itu mungkin bisa langsung sembuh. Cuman kalau aku nih kondisinya ada inflamasi bengkak, bahkan ini hari keempat masih bengkak. Jadi kalau kalian berharap langsung sembuh itu kayaknya mustahil. Cuman at least fisioterapi itu bisa mempercepat recovery. Aku nggak ngerti, mungkin yang sebelumnya sih aku satu kali sembuh, cuman restnya rada panjang. Nah, ini semoga satu kali juga sembuh. Cuman kalau semisal masih belum sembuh, nanti setelah Semarang TNK aku bakal fisio lagi satu kali lagi di Gria Fisioterapi Center. By the way, thank you Mbak Dimas and team udah bantu fisio aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan saran, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.